Kondisi kandungan yang terus membesar tentu akan membuat Bunda menjadi lebih mudah lelah ya, dan rasanya ingin segera duduk atau istirahat dalam waktu yang lama ya Bun. Akan tetapi Bunda tahu nggak sih nih bahwa duduk lama ketika hamil memberikan dampak buruk loh. Apa aja sih dampaknya? Yuk kita bahas di video berikut ini bersama saya Bidan Adinda. Bahaya pertama adalah terjadinya penggumpalan darah dan menyebabkan tekanan pada bagian tubuh tertentu yang dapat mempengaruhi pembuluh darah yang membuat bundanya itu menjadi lebih rentan mengalami kram perut atau pembekuan darah saat hamil ya Bun. Bahaya yang kedua juga bundanya akan menjadi lebih mudah mengalami perubahan suasana hati atau stres ya. Hal ini dikarenakan duduk terlalu lama itu membuat metabolisme tubuh bunda terganggu ya, yang mengakibatkan tubuh tidak mampu melepaskan hormon endorfin yang mempengaruhi suasana hati bunda. Yang ketiga nih adalah mengalami kelebihan berat badan. Terlalu lama duduk bisa membuat bunda jadi mager nih atau males gerak ya pastinya. Dan hal ini sangat beresiko membuat bunda mengalami peningkatan berat badan secara berlebihan saat hamil. Males bergerak memperbesar risiko komplikasi pada kehamilan ya Bun, seperti hipertensi, preeklamsia, dan bayi lahir prematur. Nah, kemudian risiko yang terakhir ini adalah menyebabkan nyeri punggung dan perut nih, akibat tekanan pada tulang belakang itu jadi meningkat. Selain itu, terlalu lama duduk saat hamil juga nih bisa membuat bundanya mengalami nyeri di bagian perut karena rahim itu yang semakin memenuhi rongga perutnya bunda. Nah, itu dia bunda bahayanya terlalu lama duduk ketika sedang hamil yang perlu bunda waspadai. Setelah mengetahui berbagai dampak buruknya nih, bunda harus lebih berhati-hati ya bun. Sampai jumpa di video selanjutnya.